Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyarafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Tajib di channel Kampung Ilmu, channelnya orang-orang yang tetap istiqomah mencari ilmu. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi peradaban Islam yang saya ambil dari kitab Min Rawa'i'i Hadaratina yang ditulis oleh Dr. Mustafa Husni As-Sibai. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimah. Selama 500 tahun, Islam menguasai dunia dengan kekuatannya, ilmu pengetahuan, dan peradabannya yang tinggi, kata Jack Wesley Richter. Cukup beralasan jika kita menyatakan bahwa peradaban Eropa tidak dibangun oleh proses regenerasi mereka sendiri. Tanpa dukungan peradaban Islam yang menjadi dinamonya, Barat bukanlah apa-apa, kata Montgomery Ward. Peradaban berhutang besar pada Islam, kata mantan Presiden Amerika Serikat Barack Obama. Pernyataan dari dua cendekiawan Barat dan satu dari orang yang pernah menjadi nomor satu Amerika Serikat ini sengaja saya kutip sekedar ingin menunjukkan bahwa siapapun yang jujur melihat sejarah tak akan bisa mengelak untuk mengakui keagungan peradaban Islam pada masa lalu dan sumbangsihnya bagi dunia, termasuk dunia Barat, yang denyutnya masih terasa hingga hari ini. Meski banyak ditutup-tutupi, pengaruh peradaban Islam terhadap kemajuan Barat saat ini tetap nyata. Kitab Min Rawa'i'i Hadaratina yang ditulis oleh Dr. Mustafa Husni As-Sibai ini adalah buah pengalaman beliau selama berkeliling dunia, khususnya di daratan Eropa. Buku ini tidak bermaksud membangkitkan romantisme sejarah Islam masa lalu yang gemilang, yang memang merupakan sebuah realitas sejarah. Kalaupun suwil gambaran masa lalu peradaban Islam yang cemerlang sengaja ditampilkan di buku ini, di kitab ini, itu tidak lain sebagai bentuk keinginan mengenang kembali sekaligus introspeksi yang tentu amat diperlukan oleh kaum muslimin saat ini. Begitulah penuturan penulis dalam mukadimah tulisannya. Dengan itu, kaum muslimin secara sadar dan jujur akan mampu melihat kebesaran peradaban Islam masa lalu sekaligus potensinya untuk kembali hadir pada masa depan untuk yang kedua kalinya. Amin. Karena itu, selain keinginan kembali mengenang keagungan peradaban Islam masa lalu, kitab ini juga lebih dimaksudkan sebagai upaya untuk memproyeksi sekaligus merekonstruksi kembali masa depan peradaban Islam di tengah-tengah ekonomi peradaban Barat sekuler saat ini, yang sesungguhnya mulai tampak kerapuannya dan makin kelihatan tanda-tanda kemundurannya. Sungguh benar apa yang telah disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Idza su'ila Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ayyul madinataini tuftahu awalan, Qustantiniyatu aw Rumiyah, faqala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bal madinatu Hirokla awalan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya, kota manakah yang dibebaskan terlebih dahulu, Konstantinopel atau Roma? Rasulullah menjawab, kota Heraklius dibebaskan lebih dahulu, yaitu Konstantinopel. Sahabat Kampung Ilmu yang berbahagia, kitab ini ditulis oleh Dr. Mustafa Husni As-Sibai. Siapakah beliau? Wa al-alim al-mujahid ad-da'iyah Mustafa As-Sibai. Syekh Mustafa As-Sibai ini adalah akademisi dan pejuang dari bumi Syam. Mustafa As-Sibai adalah intelektual, akademisi, pejuang, serta politikus handal dari Suriah. Karir akademisnya cemerlang. Ia pernah menjadi dekan Fakultas Fikih Islam dan Sekolah Hukum di Universitas Damaskus pada tahun 1940.
sedang di bidang politik pada tahun 1945 sampai 1961, ia adalah tokoh utama Partai Islam Suriah. Persinggungannya dengan politik bermula saat ia belajar di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir. Selama mengenyam pendidikan di bumi piramida ini, ia sempat bertemu dengan Hasan Al-Banna yang tidak lain adalah pendiri Ikhwanul Muslimin. Mustafa Asyibai berjuang dalam berbagai demonstran menentang penjajahan Inggris. Ia juga ikut mendukung revolusi Rashid Al-Kailani di Irak melawan Inggris. Ia ditahan pemerintah Mesir atas instruksi Inggris bersama jumlah rekan mahasiswanya. Mereka mendekam di rumah tahanan kurang lebih selama 3 bulan. Kemudian dipindah ke penjara di Palestina dan mendekam di sana selama 4 bulan. Setelah itu mereka dibebaskan dengan jaminan. Pendidikan dan pengalaman hidup yang didapatkan Mustafa Asyibai di Mesir menjadi bekal berharga dalam berdakwah di tanah kelahirannya Suriah. Tokoh kelahiran Homs Suriah pada tahun 1915 ini, selain aktif sebagai dosen pengajar di Universitas Damaskus, ia juga mendirikan Sabah Muhammad, pemuda Muhammad, sebuah kelompok paramiliter agama. Asyibai tak hanya dikenal sebagai politikus, tetapi ia juga cendekiawan yang produktif. Sebagai ilmuwan, kedalaman ilmu Dr. Asyibai tak perlu diragukan lagi. Ia memiliki pengalaman luas di dunia tulis-menulis, ahli fikih, sekaligus ulama peneliti dan seorang mujahid yang menguasai Islam dari sumber-sumber terpercaya. Ia mengkaji permasalahan-permasalahan zaman yang terus bermunculan dan menganalogikannya dengan hukum-hukum yang ada pijakannya di Al-Quran, Sunnah, dan Ijma atau konsensus ulama. Berkat kepakarannya itu, warga Damaskus memilih Dr. Mustafa Husni Asyibai sebagai wakil mereka di Dewan Konstituen 1949, meski ia putra daerah Homs. Hanya dalam beberapa waktu, karir Asyibai dengan cepat menanjak sebagai anggota parlemen. Ia dipilih sebagai wakil ketua dewan dan menjadi anggota di Komisi Perundang-Undangan. Dr. Mustafa Asyibai menjadi salah satu penulis rencana undang-undang pada saat itu bersama dengan 9 orang lainnya. Dr. Asyibai menjadi pemimpin dalam sidang membela Al-Quran di ruang sidang parlemen. Ia juga memimpin demonstrasi di Damaskus untuk pengesahan undang-undang tersebut. Ia dan rekan-rekan berhasil menjauhkan karakter sekuler dari undang-undang dan mengukuhkan karakter Islam pada sebagian besar hukum-hukum primer 1950. Pemerintah pernah menawarkan untuknya posisi di pemerintahan, tapi ia menolak. Ia lebih memilih untuk memprioritaskan perjuangan rakyat dan hidup memecahkan permasalahan masyarakat. Popularitas Asyibai menyebar hingga ke mancanegara. Pada tahun 1956, ia berkesempatan mengelilingi negara-negara barat. Dalam lawatannya ke barat, Dr. Mustafa Asyibai mengunjungi universitas-universitas dan melihat kurikulum studi Islam di sana. Ia mengunjungi Italia, Inggris, Irlandia, Belgia, Belanda, Denmark, Norwegia, Swedia, Polandia, Jerman, Swiss, dan Perancis. Kesempatan ini dipergunakan pula untuk bertemu pakar-pakar orientalis dan mendiskusikan karya-karya mereka tentang Islam secara ilmiah atau historis. Pada tahun 1957 misalnya, ia berkunjung ke Rusia bersama dekan di berbagai fakultas Universitas Suriah. Ia melakukan perjalanan ke Rusia atas undangan Universitas Moskow. Di perjalanan ini, ia mengunjungi sebagian besar Universitas Rusia di daerah, bertemu dosen sejarah dan sosial, berdiskusi dengan mereka, dan mematahkan klaim salah tentang Islam dan para pemeluknya. Dr. Al-Alim Al-Mujahid Ad-Da'iyah Mustafa Asyibai dikenal produktif menulis. Beliau menulis banyak kitab semasa hidupnya, antara lain As-Sirah An-Nabawiyah Durusun Wa Ibarun, Hakadha Allamatnil Hayah Min Rawa'i'i Hadaratina Al-Istishraq Wal Mustashrikun Malahum Wa Ma'alayhim. Selanjutnya As-Sunnah Wa Makanatuwa Fit Tashri'il Islami Ahkamus Siyam Wa Falsafatuhu Fi Dhawil Quran Wa Sunnah, dan lain-lain masih banyak. Sebelum wafat, ia masih sempat menulis 3 kitab, yaitu Al-Ulama Al-Aulia, yang kedua Al-Ulama Al-Mujahidun,
Dan yang ketiga, Al-Ulama Asyuhada. Pada tahun 1955, Dr. Asyibai bersama rekan-rekannya menerbitkan majalah Mingguan Asy-Syabab. Pada tahun yang sama, yaitu 1955, ia memperoleh izin menerbitkan majalah bulanan Al-Muslimun. Lingkungan keluarga yang cinta ilmu. Dr. Mustafa Asyibai berasal dari keluarga ilmuwan yang terkenal dengan keluasan ilmu dan melahirkan banyak ulama. Saat remaja, Dr. Mustafa Asyibai telah menemani ayahnya di majelis-majelis ilmu yang dihadiri ulama-ulama Hims. Ketika ia ingin menikahi seorang gadis, keluarga Dr. Mustafa Asyibai mengatakan kepada pihak keluarga calon mempelai perempuan bahwa Mustafa Asyibai orang yang menyibukkan sebagian besar waktunya menangani tugas dakwah. Ini disampaikan agar mereka memahami dan tidak timbul masalah di kemudian hari. Mereka akhirnya menerima pinangannya. Pada tahun 1964, Dr. Mustafa Husni Asyibai pergi ke Mekah menunaikan ibadah haji yang keempat kalinya. Saat itu ia sedang menderita sakit parah. Ia menderita lumpuh pada sebagian tubuhnya, termasuk tangan kirinya. Namun ia merasa memiliki kekuatan menjalankan ibadah. Ia mampu sholat dengan berdiri dan duduk tasyahud. Dan akhirnya Dr. Mustafa Husni Asyibai pada tanggal 3 Oktober 1964 di Homs, setelah melewati kehidupan yang penuh perjuangan, jenazahnya disalatkan di Masjid Jami' Al-Umawi Damaskus diiringi ribuan pelayat. Para ulama dan para khatib secara bergantian menyampaikan ucapan bela sungkawa terhadap almarhum. Ulama-ulama besar tersebut memberi kesaksian tentang Dr. Mustafa Husni Asyibai. Menurut para tokoh tersebut, ia adalah pemimpin umat, hiasan mujahid di zamannya, penyejuk mata penduduk negeri Syam, putra dambaan Homs, milik Islam dan kaum muslimin. Semoga Allah merahmati roh Dr. Mustafa Asyibai. Lahul Fatihah.